Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Tayyib. Kita masih di fikih kita ya, tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, apa itu? Takbiratul ihram. Ya, sedang. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Kemudian banyak telah kita bahas tentang takbiratul ihram, ya. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan itu, ya? Sejajar bahu dan atau dua daun telinga, ya? Bahu atau dua daun telinga. Naam. Kemudian untuk penyebutan Allahu Akbarnya ada tiga cara. Yang pertama bersamaan, yang kedua iya mengucapkan Allahu Akbar dulu baru takbir, kemudian yang ketiga sebelumnya, ya. Taib. Kemudian itu dia tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat yang kelima. Yang kelima. Baik. Yang keenam, membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca doa iftitah. Mana bukunya? Nah, baca Royal. Yang keenam. Enam. Baik. Doa iftitah, ya. Alhamdulillah kalian sudah hafal kan? Iya. Allahumma ba'id, itu sudah apa? Belum. Doa iftitah harus dibaca. Baik yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Banyak dia lafaznya, tidak mesti seperti ini, ya. Coba kita baca sama-sama doa iftitah ini, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya
كما بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب yang sering baca ini siapa? Masyaallah. Ustaz yang sering baca ini. Ya. Jadi belum ada yang hafal ini? Belum. Lupa lagi. Jadi antum baca apa? Enggak ada. Masyaallah. Baik. Kemudian yang kedua, boleh kalian baca yang di sebelahnya atau di halaman setelahnya. Terkadang beliau membaca doa iftitah berikut ini. Ayo kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baik, siapa yang sering baca ini? Baik. Si Fauzan. Jadi yang lain baca apa? Allahumma kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratau wa asila. Iya, jadi itu boleh juga. Ya, yang tidak baca sama sekali. Nanda. Baca saat, apa yang membaca? Hah? Hah? Allahumma kabira. Tayyib, tayyib ya. Kemudian bisa juga kita baca, terkadang pula dengan bacaan, ayo kita baca. Allahumma Rabba Jibrila Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ardi Alimal ghaibi was syahada Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini Limakhtulifa fihi Minal haqqi biiznik Innaka tahdi Man tashaa' ila siratim mustaqim. Baik, ini bacaan doa iftitah ya. Ada tiga yang telah kita bacakan. Jadi usahakan doa iftitahnya bervariasi kakinya. Bervariasi. Jangan satu sampai kiamat atau sampai antum wafat itu aja doa iftitahnya. Amalkan sunnah Rasulullah yang banyak itu. Banyak lagi, bukan tiganya aja. Antum kalau lihat buku sifat solat Nabi yang lebih tebal, nah itu lebih banyak. 7 ada yang sebutkan lebih. Ya, karena itulah agama Islam ini sangat luas ya. Tidak patokan dengan satu doa saja. Namanya doa iftitah atau doa istiftah. Dua-duanya juga enggak apa-apa. Iftitah adalah artinya apa? Fataha yaftahu. Pembukaan, ya, doa pembuka, ya, memulai solat dengan ini, ya. Nanti akan kita sebutkan apakah doa iftitah ini wajib atau tidak. Nah, baik. Nah, jadi nanti setiap orang harus menghafalkan doa iftitahnya.
baik yang antum yang mau antum apel yang mana? Salah satu darinya. Ya. Ya. Yang lebih gampang itu ya tadi alhamdulillahi katsira ya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh itu? Boleh juga Allahumma ba'id baini, ini lebih gampang lagi karena dia pengulangan aja. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khatayaya kama bil ma'i wa thalji wal barad. Ya. Itu saja dia doa iftitah kita. Mudah-mudahan bisa antum praktekkan dalam keseharian antum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.